Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abu Fatah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan di Jakarta. Dan kali ini gue bakal mengupdate kondisi terkini pembangunan halte Serambi Temu yang ada di Jakarta Pusat. Dan halte Serambi Temu ini sudah dibangun dari tahun lalu ya teman-teman. Dan Serambi Temu ini untuk mempertemukan beberapa moda transportasi ya, seperti MRT, LRT, TJ, Transjakarta, dan KRL. Oke, kita sebelum kesana, gue bakal ngajak kalian untuk melihat stasiun LRT yang depan gedung yang paling ditakuti di Indonesia oleh para koruptor ya, yaitu gedung KPK. Yuk kita langsung take off aja menuju ke gedung KPK, terus kita return to Serambi Temu. Dan kita akan coba menuju ke gedung MRT, katanya di sebelah sana itu sedang dibangun gedung MRT. Oke, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ini dia sebelah kiri gedung yang paling ditakutin ya oleh para koruptor di negeri ini, gedung KPK. Oke, untuk kondisi terkininya dari halte stasiun LRT yang depan KPK ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini tinggal peresmian aja ini untuk LRT-nya ya. Oke, kalian sudah lihat ya kondisi terkininya. Untuk halte terakhir LRT itu teman-teman ya, itu ada di Duku Atas di sini. Kita lurus ke sana dulu ya, melihat sisi mana ini, sisi selatan dari halte Serambi Temu. Gue bakal sampai ujung ya. Jadi di sini ujungnya teman-teman, dan di sebelah kiri ini adalah seperti waduk ya, ataupun kolam retensi yang bisa meminimalisir puncak hujan jika terjadi di wilayah Jakarta Pusat ya. Dan itu salah satu kolam air ya, mudah-mudahan itu jangan dibangun. Kalau dibangun juga waduh, bisa makin sedikit penampungan air di Jakarta. Dan ini dia teman-teman, di sebelah depan kita ini adalah gedung Taspen ya katanya ya, yang akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia ya, katanya 300 meter sekian tingginya, ini bakal jadi gedung tertinggi di Indonesia. Dan untuk halte Transjakarta yang di Jalan Jenderal Sudirman, kondisinya saat ini seperti ini teman-teman. Yes.
topping off-nya sudah selesai ya. Yang fasad-fasadnya masih on progress ya kalau kita lihat ya, teman-teman. Oke. Yang arah ke sana itu menuju ke Bundaran HI. Oke, kita putar balik ya, melihat sisi selatan. Yes, ini sisi selatan dari Serambi Temu ya, yang secara visual sih seperti sudah selesai ya teman-teman. Tinggal bagian bawahnya aja nih yang dirapikan. Fasad-fasadnya juga sudah selesai ya. Topping off sudah selesai, tinggal serpihan-serpihannya aja tuh yang harus diangkat ya. Di depan kita ini, di sisi lain dari halte Serambi Temu ini, ya sekitar 70% lah ya kondisinya ya. Tinggal finishing aja kalau kita lihat. Ada eskalator ya nantinya. Terus masih ada stagger-stagger nih kalau kita lihat. Oke, kita coba melipir ke sana. Untuk stasiun Sudirmannya, untuk jembatannya masih berbentuk girder ya. Terus ini masih pengerjaan topping off ya kalau kita lihat ya teman-teman. Ini adalah aliran Kali Ciliwung ya teman-teman. Dan ini dia. Banyak yang mengatakan bahwa ini gedung yang lagi dibangun ini adalah gedungnya MRT. Yang mana? Yang ini yang gede, tapi walau-alam ya. Bagi yang tahu ini gedung apa, mohon di komen di kolom komentar ya, jadi kita bisa saling berbagi informasi. Apakah ini betul gedung MRT atau seperti apa? Silakan isi di kolom komentar ya, bagi yang tahu. Udah sampai sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita. Dan ini di depan kita ini adalah seperti waduk ya teman-teman, dan di bawah pengendalian sumber daya air DKI Jakarta ya. Jadi air-air yang di sekitaran duku atas ini
seperti kita lihat ini ada pipa-pipa pembuangan ya, yang ini. Terus sebelah sini juga ada. Yes, itu sana. Jadi air-air yang ada di sekitaran duku atas ini teman-teman muaranya pasti di tempat ini. Terus kalau debit airnya berlebih di tempat ini, pasti dia akan dipompa menggunakan rumah pompa ini. Terus akan dibuang di Kali Ciliwung di sisi sini. Yes, itu dia outletnya teman-teman kalau kita lihat ya. Oh, ini normal, ini normal drainase, ini inlet outletnya pakai pipa ini mungkin ya. Oh iya benar, ini outletnya teman-teman, ini yang dipompa, ini pakai mesin ini pompanya. Jadi fungsi dari polder itu teman-teman, dia sebagai menahan dan memindahkan air. Nah, menahannya itu di sini teman-teman. Jadi kalau normal, air normalnya dia akan terngalir secara normal ya di sebelah sini. Dan ini pasti ada spillway-nya, ada semacam penutup airnya sekitar sini mungkin ya, di dalam sini. Terus jika air Ciliwung meluap, itu pasti akan ditutup teman-teman. Itu pasti akan ditutup, dan pompa sebelah sini pasti yang akan bermain. Dia menggunakan dua pompa ya intinya. Oh, dua pompa teman-teman. Udah, sampai sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita melihat kondisi terkini suasana di daerah Jakarta Pusat ya, khususnya untuk Serambi Temu dan halte Transjakarta dan rumah pompa Duku Atas. Nah teman-teman, thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Dan gue minta maaf jika selama jalan-jalan kita melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta Pusat ini ada salah-salah kata atau salah-salah review teman-teman. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Berikan komentar-komentar ataupun masukan-masukan positif kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan cara olok-olokan ataupun hujatan ya teman-teman. Karena kita pun kalau diberikan masukan dengan cara hujatan ataupun olok-olokan, pasti nasihat tersebut atau masukan tersebut sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Amin. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan dari tempat ini. Akhir kata, gue Bupati Arvin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.